Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto mengakui keunggulan lawan usai tersingkir dalam semifinal Japan Open 2023. Fajar dan Rian tak mampu membendung permainan cepat dari juara Olimpiade Tokyo, Lee Yang dan Wang Chi-lin dari Taiwan. Bertanding di Yoyogi Gymnasium Tokyo, Jepang, Fajar dan Rian kalah dengan skor 19-21 dan 10-21. Sejak awal laga, Lee Yang langsung memberikan tekanan intens terhadap ganda putra nomor satu dunia itu. Sepanjang pertandingan, Fajar dan Rian bahkan sama sekali tidak diberi kesempatan unggul, di mana Lee Yang begitu mendominasi permainan pada game pertama hingga sempat mencatatkan keunggulan 16-9. Praktis kesempatan Fajar dan Rian hanya tercipta pada game pertama usai mereka mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 3 angka pada skor 16-19. Mereka bahkan hampir memaksa set point saat skor 19-20. Sayangnya sebuah kesalahan dari Fajar saat niting nyelangnya melebar membuat momentum sirna sudah. Pada game kedua, Fajar dan Rian hampir tak kuat lagi menahan gempuran Lee Yang. Usai sempat tertinggal dengan defisit 12 angka pada skor 6 dan 18. Memang bukan hasil yang kami inginkan. Secara permainan kami akui Lee Yang jauh lebih kuat. Mereka mempunyai speed dan power yang luar biasa, ujar Fajar Rian. Hal serupa dikatakan Fajar Alfian, di mana dia dan Rian tak bisa keluar dari tekanan yang terus dilancarkan Lee Yang yang begitu tampil agresif. Fajar dan Rian juga belum menemui celah saat beradu cepat dalam permainan drift. Lawan terus menekan kami dan kami tidak bisa keluar dari tekanan itu, kata Fajar melanjutkan. Ya, kami sudah mencoba beberapa cara dari drift sampai defense, tapi mereka tetap bisa mengantisipasi sangat agresif, ucap Fajar Alfian. Fajar mengakui bahwa Lee Yang merupakan pemain yang berpengalaman meski secara rekor pasangan Indonesia masih unggul 4-1 sebelum masuk ke pertandingan. Apalagi Lee Yang cukup lama mengalami pasang surut performa usai meraih medali emas Olimpiade 2 tahun lalu. Ya, Lee Yang bahkan begitu tersiok-siok hanya untuk menembus babak semifinal. Meski demikian, mereka mampu mencapai semifinal pada Kanada Open dan final pertamanya tahun ini, yakni pada Japan Open 2023. Lee Yang dan Wang Chi-lin bukan pemain baru. Mereka adalah peraih medali Olimpiade tahun 2020. Ya, secara prestasi dan permainan setiap pemain pasti ada naik turunnya, dan sekarang mereka sedang mulai naik kembali. Dan itu wajar, kata Fajar Alfian. Apalagi semua pasti mau tampil di Olimpiade tahun depan. Ini yang harus kami waspadai dan pelajari dari semua lawan, tambahnya lagi. Nah, badminton lovers, kalau menurut Nemen sih ini lebih kepada hoki. Gimana Lee Yang dulu menjuarai Olimpiade di Tokyo, Jepang, dan ini juga menjadi juara di Japan Open 2023. Kita lihat apakah pasangan Taiwan ini masih mampu menjadi juara atau tampil konsisten di turnamen-turnamen berikutnya.